Hey guys, bersama aku lagi Fiz Muhammad. Hari ni aku nak buat review satu makanan ni. Aku dapat makanan ni dari Instagram. Sekarang ni aku just nak tolong promote orang tu punya makanan. Kalau nak tahu makanan apa, ni dia, bombolo ni. See? Oh, dia banyak sangat pizza. Kat sini ada 2, 4, 5 pizza yang berlainan. So, kalau nak tengok sini. Alright. Ni. Sedap kan, dia ada marshmallow kat sini, ada milo, ada mustard, ada strawberry, ada coklat. So banyak pizza lah. Ini aku ambil 5 pizza yang berlainan. Aku nak try semua pizza ni. Dan kat mana kau nak boleh dapatkan ni, nanti aku akan tinggalkan Instagram dekat description dia, dekat description aku, dekat link bawah. So nanti aku akan tinggalkan Instagram dia macam kat sebelah ni, kau boleh tengok nanti. Hey guys, cameraman tadi dia buat hal. Aku dah makan satu, dah habis yang mustard tu. Tapi memang sedap lah, memang lembut. Dia punya isi krim tu macam rasa manis dia tu. Lepas tu dia ada kacang dekat atas, memang terbaik. Aku rasa macam makan daging donut. Tapi selainnya cameraman, dia tak rekod, korang hajar dia, dia memang korang hajar. Aku dah habis makan kot. So tak apa guys, yang itu memang sedap. Aku nak review lain lagi 4 pizza. Untuk pizza lain aku akan ambil strawberry. See? Strawberry dia kecil sikit. Nak macam lava kan keluar kan. Try, bismillahirrahmanirrahim. Geng, kau kena pergi Instagram dia, kau kena order. Sebab apa? Tak rugi order. Dia lembut sangat, serius. Nak. Dia berhenti pun tak kena kut banyak. Sedap. Bila kau makan ni, kau akan rasa kau ala-ala makan di Dunkin Donut Big Apple kan. Sedap, serius. Aku tolong akak ni, aku nak tolong dia lariskan dia punya bombolo ni. Sebab apa? Dia buat bombolo ni bukan tak ada kualiti. Kualiti dia ada. Sedap. Memang lembut. Memang sedap. Saya aku akan order lagi lah. Saya memang sedap lah. Dia mula aku makan Big Apple, lagi donat yang mahal tu, back kemarin ni. Untuk 5 ketul tadi tu, oh, ringgit, 10 ringgit. Murah kan? So yang coklat-coklat aku nak makan last. Aku nak makan yang blueberry pula. See? Wow. Lembut gila tu. Yang putih-putih ni apa aku? Tepung dia kot. Putih ni. Penas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jahanam diet aku. Sedap tu. Sedap gila. Tapi yang blueberry ni, dia agak manis sikit. So kita try yang ada marshmallow pula. Ni coklat, ada marshmallow dekat atas dia. Try. Nutella lah. Dalam Nutella tu. Guys, kalau kau dengar bunyi kucing lalu ke apa kan, abaikan sebab kucing boleh nak intake frame dalam video aku pun nak tahu kenapa kucing ni. Okay. Cuba tahu. Ni paling sedap tau. Siapa paling sedap? Yang ni Milo.
kita nak makan dulu. Last tu. Kita last sedap tu. Sembut lah. Akak tak boleh buat benda ni lagi maju depan. Memang ada kualiti tu. Last one. Hey, Migo ni special sikit. Dia ada macam apa, Milo punya crunch kan, macam crunch kan. Lepas tu ada krim Milo dia, balik coklat. Dia dekat blind kat sini, special sikit. Kau nak makan last ni. Ya, pinggan mulut. Wow. Sedap. Tapi dia tak boleh lawan yang Nutella ni. Nutella tu sedap gila. Ni boleh lah, memang sedap. Tapi dia kalau banyak sangat coklat, dia akan rasa lebih cepat, sangat muat. Tadi Nutella tu sedap. Sebab dalam dia dah macam pisa coklat kan, coklat krim. Lepas tu dia selalu pilih dengan coklat di atas. Kalau banyak sangat coklat, kau akan semua. Sebab dia manis sangat. Nutella tadi tu okey. Cun. Kenyang dia. Makan 5 biji dah kenyang. Dah mengah. Sekejap ya. Raya. Sekejap. Memang sedap. Kalau nak try, kena beli. Nanti aku letak Instagram je. Kalau ada description, link dia sekali, nombor telefon sekali aku letak. Kau boleh order dengan Kak Ruh. Kak Ruh, memang terbaik lah. Orangnya peramah. Memang sangat, sangat berbaloi dengan RM10. Kalau sedap macam ni, standard-standard. Dah boleh lawan daging donut dan boleh lawan Big Apple. Orangnya baik. Kau try. Ini first try aku tau, bongkulu ni aku tak pernah makan lagi. Ini first try aku. Dan aku boleh katakan dia memang sedap. Memang sedap. Okay guys, aku dah settle buat review tu. Tapi aku lupa tadi aku nak bagi rating untuk semua bolognese tu. Alright, sekarang aku nak bagi rating. Untuk first kali adalah yang tak sempat rakam tadi tu, yang kabel buat hal butterscotch tu memang sedap gila tu. Tu memang sedap gila. Yang kedua, untuk butterscotch tu aku bagi 4.5. Untuk yang apa ni, Nutella tu aku bagi 4.5 juga. Yang untuk yang Milo tu aku bagi 3.5. Sebab dia banyak je coklat. Dia boleh buat aku muak kalau aku banyak coklat. Sebab manis itu banyak kan. Untuk yang strawberry tu pun 3 juga. Untuk yang blueberry tu pun 3 juga. So untuk kelima-lima ni paling sedap adalah butterscotch. So yang kau rugi lah sebab rakam tadi. Kau jangan salahkan aku, salahkan cameraman. Dia yang jaga kamera. So guys, akak ni terima segala tempahan. Kau nak buat birthday ke, kau nak buat majlis kahwin ke, nak buat kata anak ke kan? Macam-macam majlis sekali lagi dia terima tempahan. So kau boleh contact dia. Harga kau deal dengan dia, dengan jangan deal dengan aku. Sebab bukan aku yang buat, dia yang buat. So kau kena deal dengan dia. So guys, sampai di sini saja video kita. Jangan lupa like, komen kat bawah. And mana-mana kalau korang yang tahu mana lagi aku nak tolong promote dan dia beli perniagaan, kau boleh tinggalkan komen. Aku akan cuba beli dia punya makanan dan aku akan cuba promote dia punya makanan. Right, kau boleh komen kat bawah. Share video ni kalau kau suka. Jangan lupa like. Like aku cakap masa ni. Tekan button subscribe, man. Lupa ke aku tersasul lagi banyak sangat. Apa hal ni buat penomen dia ni. Butterscotch aku geram aku. Subscribe. Tekan button bell, gang, untuk korang dapat notification next video, right? Aku Fiz Format. Jumpa korang lagi. See you on the next video. Bye. Nak minum air?
Kau tak nak tengok internet eh.